guys, kembali lagi dengan aku dan juga Alfian. Hai guys, jumpa lagi. Ya, jadi kita kali ini kita mau nge-react videonya Blackpink. Kalau di Blackpink lo tau semua tau siapa? Jisoo. Selain Jisoo? Jenna. Jenna. Oh, Jenny. Jenny. Yang Thailand tuh siapa? Lisa. Lisa, satu lagi. Rose. Rose. Berarti hafal dong ini semua. Tahu doang. Udah jadi bling dong ini bentar lagi. Apa nih? Bling. Oh. Bling itu nama fans ya. Oh. Dan di sini video yang akan kita react adalah Bombaya tapi live di Coachella punya tahun 2019 gitu. Wah, ini keren banget sih, mereka cuma satu-satunya girl group yang diundang ke Coachella. Dari girl group K-pop ya. K-pop. Ya kalau girl group sih banyak sih, maksudnya kayak ada yang grup luar negeri gitu ya. Tapi kalau dari K-pop punya, dari Korea punya, cuman Blackpink doang. Gimana keseruannya mereka ya di sana ya? Pasti seru banget sih. Harganya juga mahal banget tiketnya. Kita langsung aja untuk nonton videonya Blackpink Bombaya live at Coachella 2019. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dulu ya guys. Aku kasih kalian 3 detik untuk subscribe. 3, 2, 1. Kenapa kalau subscribe sih? Karena subscribe itu gratis guys. Dan juga, bagi kalian yang ingin nonton video lainnya, MV reaction lainnya, kalian bisa aja langsung ke channel aku. Klik aja di videonya, di situ banyak banget MV reaction yang aku buat. Terutama untuk K-pop dan juga J-pop. Terutama 48 groups. Oke guys, kita tambah berlama-lama lagi, videonya udah di depan kita. Kita langsung aja untuk nonton Blackpink Bombaya live at Coachella 2019. Coachella. 20 years in desert. Coachella itu apa? Kayak hall untuk konser gitu. Jadi kalau Coachella itu semacam itu lah. Kayak dia ada tempat gitu sih dia, tapi dia itu desert gitu, apa sih, gurun gitu. Dia tempatnya tuh luas banget. Nah, dan jadi kayak di tempat yang luas itu nanti ada panggungnya tuh banyak. Oh. Jadi kita bisa milih mau nonton yang mana gitu. Kayak bioskop tapi versi konser. Iya, iya. Tapi beneran banyak sih kayak, tapi di ujung-ujung gitu. Jadi enggak, biar enggak kedengeran konser satu sama konser lainnya. Gitu. Jadi kita bisa milih langsung. Kita bisa milih mau nonton yang mana dulu gitu. Ini mereka sih. Ini lagu debutnya mereka guys. Selain Whistle itu adalah Bombaya. Dan pastinya mereka live sih. Ini juga baju ikonik banget. Baju mereka di Coachella. Oh, ini Lisa. Mana tau lupa? Tahu. Ini Jenny. Jenna. Aduh. Gila ya. Melotot semua itu penontonnya. Di Jisoo kan? Ya. Oh, Jisoo. Fans berat Jisoo nih. Fans berat Jisoo apa ya namanya? Jisooer. Jisooer. Tau banyak dong lagunya. Ini udah terkenal bro, di mana-mana. Iya sih. MV-nya juga udah 1,2 ya. Lagu debut tapi gila banget. Soalnya masih selama 3-4 tahun lalu tuh orang-orang masih suka lagu-lagu tipe begini. Iya sih. Agak tum, tum, tum. Makin kemarin kan makin suka yang sweet gitu. Tapi kalau girl group sekarang juga banyak yang masih pakai kayak gini sih. Dan masih. Tapi tergantung fanbase-nya mereka sih yang buat mereka gede. Swag banget sih. Jadi ini kan kayak sebenarnya main rappernya itu adalah Jenny. Jenny, ha. Tapi
jadinya sekarang kayak ada dua rapper gitu loh, maksudnya kayak dua bener-bener dua-duanya menonjol gitu. Ya sebenarnya Lisa awalnya ditempatkan sebagai rapper juga. Rapper. Cuman main rappernya jadi. Main rappernya Jenny, tapi sekarang kayak di kalau misalnya pernah denger lagunya Ice Cream itu rappernya tuh Jenny banget gitu. Itu semua kayak banyak banget kok Jenny sih Lisa. Sampai itu adalah apa ya dibilang kalau sama orang itu adalah dark banget itu kalau Ice Cream udah masa gelapnya Blackpink gitu, terutama untuk Lisa karena dia pasti dibully banget sih karena mereka itu kebanyakan fansnya per orang gitu, bukan fans group, jadi banyak bermasalah di lagu Ice Cream waktu itu. Di lagu Petty Savage juga dia masih ada yang pakai itu. Gila sih. Bajunya mahal banget sih. Meskipun minim-minim ya? Iya minim-minim, tapi gila harganya. Ya, ini satu panggung, tapi panggungnya nggak gitu gede sih kalau di Coachella, karena mungkin karena banyak kali ya, jadi nggak bisa gede-gede banget. Cuman tapi udah lumayan kali. Tapi iya sih, maksudnya kayak orang yang undang-undang K-pop yang diundang ke Coachella tuh kayak udah orang Asia terutama yang diundang ke Coachella tuh kayak hebat banget sih. It's a real honor. Honor banget. Iya kayak ada dance break kan. Sebenarnya ini kayak mereka bakal nyanyi kayak bakal sealbum gitu. Oh, jadi ini cuma cuplikannya doang. Dan selanjutnya kita nonton yang Bumbaya dan ini juga lumayan lama sih. Ini Bumbaya dan As If It Were Last. Ini di Tokyo Dome. Dan lu tau nggak Tokyo Dome? Tokyo Dome nggak tau. Oke. Tokyo Dome itu kayak ini. Stadion, tapi itu gede banget. Jadi kalau misalnya semua penyanyi di terutama di di Jepang, mereka kayak mau dibilang sukses banget itu kalau bisa buat venue di Tokyo Dome. Itu kayak semua bahkan ada K-pop juga pengennya untuk bisa tampil di Tokyo Dome karena ini bisa nampung sampai 55.000 orang sih. Berarti bentukannya kayak Gelora Bung Karno gitu ya? Iya, kayak GBK. Tapi ya kayak misalnya kayak ya sama sih kayak di penyanyi di Indo, kalau misalnya mereka pengen banget buat konsernya itu di GBK gitu. Karena itu kayak buat suatu kesuksesan besar banget sih. Dan pencapaian terbesar banget. Dan ini di tahun 2020. Kalau nggak salah tahun 2020 juga Mama di Jepang juga. Jadi kayak ada dua konser. Mama itu pasti Anet Award ya. Music Award juga, tapi yang itu benar-benar gede banget, itu Asia punya. Gitu. Jadi Asia kok enggak salah, iya benar kan Asia. Jadi itu kayak sama harinya sama.
Jadi dan terus tuh dibilang kalau misalnya Blackpink nggak mungkin bakal ada datang karena ada Mama di sini. Karena Mama di sini kan apa mereka ngundang berbagai artis kan, nggak cuma Blackpink doang gitu. Jadi banyak ada K-pop di sana. Jadi dibilangnya nggak bakal ada yang ke Tokyo Dome. Dan ini terjual habis sih. Ini sama-sama ramai. Itu lautan manusia banget coy. Gila. Gila coy. Ini kalau jualan lipstick kayak aku tuh langsung naik haji. Wah gila sih ini. Dan mereka juga punya lipstick sendiri sih. Enak sih. Gila. Bagus suaranya. Gak kalah mantap. Karena dia sebenarnya main rapper. Dari awal tuh kalau misalnya denger lagunya Whistle, itu dia harus dia main rappernya gitu, yang di dan beatnya. Tapi jadi dua-duanya deh menonjol. Tadi lo bilang Bombaya tuh lagu debut ya? Ini juga lagu mereka masih membawakannya di Iya, 20. Dan masih banyak banget yang dengar Novel. Oh, ini pakai bahasa Jepang. Gila sih. Keren banget sih. Pengen banget sih kalau nonton konser kayak gini. Walaupun jauh gitu, maksudnya kayak duduk di ujung, gue sih pengen banget sih. Kayak hype-nya tuh seru banget, hype-nya. Nah, stick semua. Wait. Ini 2020 kan? Udah ada COVID belum? Belum dong. Hah? Maksudnya ini Tokyo Dome-nya tahun 2020 punya. COVID-19 bro. Entah, ya wait. Let's Japanese are lucky. They got their song transit demo kan. Harusnya udah ada sih. Ya ini kalau misalnya waktu ini di apa retake. Di ini kayak retake, ini retake punya. Oh. Bukan yang langsung gitu. Heran juga kan bro, kok ada lautan manusia tahun 2020. Ini cuman kan cuplikan konser doang. Tapi di apa sih? Di uploadnya tahun 2020 gitu. Oh. Oke. Di uploadnya tahun 2020 tahun 9 Mei. Kan enggak mungkin tuh baru-baru banget COVID. Nah, kan makanya. Enggak mungkin gitu. Dan ini juga bukan Blackpink-nya, bukan akun channel asli Blackpink. Itu emang Jisoo cantik banget sih. Terus suaranya sih ya oriental banget. Ya.
bagian sensitif lah. Apa? Bagian sensitif. Iya. Dan mereka tuh kebanyakan kayak gitu sih kalau artisnya YG. Artisnya artis-artisnya YG, The Big Bang, semuanya itu kayak mereka kayak ada part untuk dada-dadain fansartisnya gitu. Iya. Akan ketipu kedua kali. Gak ada dance break depannya. Gak ada. Nyambung ya? Nyambung. Suara mereka khas banget sih, satu persatu. Saya punya jenis suara yang beda, gitu. Bener-bener beda banget buat empat ke empat empatnya. Pakai bahasa Jepang. Dua lirik gitu kan, Korea sama Jepang. Pake okay, dance emang gitu loh. Coba aku pernah dance lagi ini. Terus? Juga Jepang sih, jadi mereka transfer semua lagunya ke Jepang, bahasa Jepang. Tapi mungkin kalau di Jepang lebih tenar rose ya, soalnya ada pirang kan kebanyakan ibu-ibu sana kan suka cowok-cowok saya yang ngomongnya pirang lebih ibu-ibu ya, semuanya wibu kan. Jepangnya nggak semuanya wibu, ngapain mereka jadi wibu ya kan, mereka orang Jepang sendiri. Aku baru pertama kali denger juga sih untuk bahasa Jepang ya. Lagu bahasa Jepang. Jadi baju juga pakai kamu. Mantap. Keren banget sih lagu debut. Lagu debut untuk gue kayak benar-benar yang paling sukses sih. Tetap dibawakan gitu ya. Iya, sampai sekarang gitu loh. Masih maksudnya kayak mereka dari debut aja udah sukses, udah gede gitu loh. Sampai sekarang juga tambah gede lagi gitu, walaupun mereka sampai sekarang masih hiatus, tapi kayak kalau ada ngeluarin solo tapi kan jadi solo misalnya kayak solo si si Rose kan yang terakhir, bukan grup gitu loh, tapi nama mereka masih gede banget sih. Wah, Lisa sih mantap. Lisa dia kan orang Thailand ya? Orang Thailand atau ada cuma campuran Thailand doang? Enggak, dia asli Thailand. Untuk ada kok video-video dia waktu masih kecil, dia ngedance gitu, itu apa, kompetisi dance gitu. Ya. Thailand mencari bakat.
Thailand mencari bakat ya. Gak tahu deh apa. Thailand mencari bakat ya. Keren sih untuk mereka sih. Dan yang aku pernah tahu sebenarnya Blackpink itu dulu mau didebutin 6 orang, bukan 4 orang. Maksudnya? Oh, ada yang lebih tahu guys. Ada yang lebih tahu. Tapi yang aku tahu cuma 6 orang sih. 9 ya. Tapi nggak tahu kenapa deh. Pokoknya ada salah satu yang karena kesehatan sih yang aku ingat. Tapi 9 orang gila sih. Jadi 4 orang gitu. Itu ada sosok orang gitu. Blackpink yang tercinta, BLA, CK, PINK, 9. Cocokologi banget ya. Itu kayak orang-orang zaman sekarang ya harus semuanya MV itu kalau sekarang zaman sekarang MV itu di cocokologinya adalah ada teori-teorinya sendiri MV. Kalau dulu kan orang-orang nyarinya mana yang paling beda gitu, maksudnya kayak dance yang paling beda. Best part. Kalau sekarang di teori pake, semua. Pakai baju nampak segitiga kok. Udah lah sih. Aneh-aneh banget sih. Ya gitu aja lah guys untuk video react videonya Blackpink ya guys ya. Dari yang bukan Blink, gue juga bukan Blink sih. Tapi emang sekeren itu sih. Maksudnya kalau Blackpink emang seenak itu sih. Lagi. Ya, udah the best girl group in the world gitu loh. Keren banget sih. Ya itu dia guys. Video reaction kita tentang Blackpink untuk lagu debutnya Black. Terima kasih guys untuk kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe karena itu gratis. Dan juga share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu. Udah pasti tahu sih Blackpink. Udah nggak mungkin dia tahu sih kalau Blackpink ya. Dan juga bagi kalian yang ingin nonton live reaction dan bisa langsung ke channel aku, cek aja di videonya, di situ banyak banget live reaction yang aku buat guys. Terima kasih guys. Bye.